yang berusaha Encik Amiruddin bin Alias, jemaah Nazir Kanan, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Terengganu, yang berusaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran Cikgu Harifin bin Anas, Guru Penolong Kanan Ahliwan Murid Cikgu Ahmad Zunaidi, dan Guru Penolong Kanan Kokiklem Cikgu Diah, serta yang dihormati semua guru-guru SK.D sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita ucapkan bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya pada petang ini kita dapat sama-sama dalam bengkel pembugaran Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPMG 2 Fasa 1 Standard 3.1, 3.2 dan 3.3. Saya selaku Tuan Guru Besar SK.D ingin memohon maaf kepada semua rakan-rakan guru SK.D kerana mengambil masa pada petang ini untuk kita berbengkel sekejap dalam masa 2 jam, okay, untuk memberi ataupun menimba ilmu berkenaan dengan SKPMG 2 Standard 3.1, 3.2 dan 3.3, yang mana inilah bidang keutamaan kita di peringkat sekolah. Untuk makluman Encik Amiruddin, inilah kali pertama kami memohon bimbingan dari pihak Jemaah Nazir untuk membimbing kami semua di sekolah SK.D, dan diharapkan nanti semuanya mendapat manfaat, mendapat ilmu yang baru dan dapat meningkatkan lagi pengurusan sekolah kita. Di antara objektif utama kita membuat bengkel pada petang ini iaitu meningkatkan kualiti pengurusan sekolah meliputi semua aspek, terutamanya dalam bidang kurikulum, core kurikulum serta ahliwan murid. Dan hari ini juga kita dapat tahu bagaimana pengurusan penyediaan eviden dalam SKPNG 2 bersesuaian dengan tugas harian cikgu selepas ini. Okey, dan diharapkan juga penambahbaikan yang berterusan akan dapat ditingkatkan dalam kurikulum, core kurikulum dan ehwal murid secara lebih berkesan, seterusnya memberi impak yang kepada kemenjadian murid sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan diharapkan juga pada petang ini ilmu yang disampaikan oleh Encik Amiruddin dapat memberi manfaat kepada kami semua warga SK.D. InsyaAllah itu sajalah ucapan saya pada petang ini. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Amiruddin bin Alias kerana kesediaan beliau untuk membimbing kami dalam SKPNG 2 pada kali ini untuk siri 1. Dan insyaAllah selepas ini akan ada siri 2, siri 3 dan seterusnya untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan kepada kami semua warga SK.D. Okey, sekian saja saya serahkan sekian saja ucapan saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar. Okay, seterusnya kita sebagai guru harus rasa bersyukur dan terima kasih kerana diberi peluang, ruang untuk mendengar taklimat mengenai standard SKPMG. Okey, jadi tibalah masanya saya menjemput Encik Amiruddin bin Alias selaku Nazir Kanan untuk menyampaikan taklimat beliau. Majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Tuan Guru Besar, barisan guru-guru penolong kanan, GPK 1, GPK Co-Curriculum, Ahliwan Murid, barisan guru-guru dan AKP yang saya hormati sekalian, sahabat rakan setugas saya Encik Azawi Jusoh, untuk makluman warga sekolah ada bersama-sama kita petang ini. Dan saya perkenalkan Encik Azawi bin Jusoh di peringkat organisasi Jemaah Nazir Negeri Terengganu. Beliau adalah penyelaras SKPMG Negeri untuk peringkat negeri. Jadi memang
kita berbetuahlah petang ini, ya. Kita dapat bersama-sama dengan orang paling kanan lah dalam aspek pengurusan SKPMG itu bagi peringkat negeri Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Ustazah Emma selaku pengacara majlis. Begitulah saya berkongsi dengan warga sekolah sekalian. Seharusnya guru-guru boleh melaksanakan multitasking, ya, selain daripada kemahiran kita mengajar di bilik darjah lah. Jadi contoh punya petang ni ustazah pun boleh jadi pengacara majlis. Itu. Syabas dan tahniah. Kemudian yang seterusnya, Jemaah Nazir Negeri Terengganu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian SK Tokdir menjemput Jemaah Nazir untuk sama-sama berkongsi bidang kerja kita berkaitan dengan SKPMG itu. Dan Ketua Nazir Negeri Encik Rosmi berkirim salam kepada sangat-sangat kepada tuan-tuan sekalian. Beliau sangat-sangat nak, kalau boleh, nak bersama-sama dengan kita, namun ada komitmen lain yang tak dapat beliau tinggalkan. Jadi itulah, beliau mewakilkan kapasiti peribadinya kepada penyelaras peringkat negeri. Itu Encik Azawi bin Yusof bersama-sama dengan kita pada petang ini, alhamdulillah. Kemudian saya diberi tajuk berkaitan dengan standard 3.1, 3.2 dan 3.3 dalam tempoh masa 2 jam ini. Saya tidak dapat nak menjangkakan kita punya penghujung sesi kita hari ini, sama ada kita sempat menghabiskan ketiga-tiga standard itu secara menyeluruh atau macam manalah. Itu tak dapat saya nak jangkakan. Walau macam mana pun, kita akan cubalah seupaya mungkin untuk melihat perkara-perkara yang kita sebut tadi itu bersama-sama. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebelum kita masuk kepada tajuk kita yang sebenar, elok kita ice breaking sekejap. Elok saya mengambil sedikit masa, saya buat sedikit ice breaking lah dengan tuan-tuan. Mungkin dalam 5 minit, 10 minit gitulah. Kita santaikan diri dulu, jangan tension sangat. Nanti kita tak dapat fokus juga sebenarnya. Fikiran macam-macam lah, ini belum siap lagi, belum masak lagi, anak belum ambil lagi. Tak jadi masalah, tapi kita santai. Kita terfikir perkara-perkara itu dalam masa kita membuat perkongsian maklumat berkaitan kerja kita, tapi dalam keadaan kita santai. Jadi untuk kesantaian tersebut, saya minta izin beberapa minit saya buat sedikit ice breaking, ya. Jadi mungkin saya perlu minta maaf dululah kalau saya terkasar bahasa atau sebagainya lah. Kita jangan rasmi sangatlah. Boleh tuan-tuan, ya? Boleh tuan-tuan kebesar? InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Saya akan kemukakan beberapa soalan dan saya akan terkamlah mana-mana nama yang ada di depan mata saya ni. Ada senarai nama ni, saya sebut sajalah. Jadi kalau saya tak sebut gelaran, sorry lah, mungkin saya sebut Cikgu Harun begitu saja. Jadi dia kena jawablah. Begitu. Kalau dia tak jawab, mungkin kita akan ambil masa yang lama lah. Kita menunggu respon dia, lepas tu dia tak jawab, kita terpaksa pergi orang lain pun tak jawab, menunggu lagi, jadi buang masa. Jadi mohon sangat-sangat bersahabat dengan tuan-tuan, jangan risau apa-apa. Jangan segan, jangan malu, jangan takut, jawab saja. Betul dua pahala, salah satu pahala. Dosa tak dapat. Okey. Soalan yang pertama. Senang saja. Piramli kata, atas pokok ada buah, atas buah ada pokok.
ulangan, atas pokok ada buah, atas buah ada pokok. Cikgu Arifin, buah apa? Atas pokok ada buah, atas buah ada pokok. Hai, dia ulang balik soalan. Tak nampak bayang. Tak dapat jawab. Tak dapat se. Okey, 5 saat tak boleh. Ustazah Emma, pengacara. Buah petai dah. Buah petai salah, Cikgu Asnita. Dah rapat lagi ni. Buah gadus. Buah nanas. Buah nanas. Haa, ada cikgu jawab. Cikgu mana ni jawab ni? Cikgu Wan Nadia. Betul? Saya. Ah, hebat. Tahniah. Syabas dan tahniah. Ah, buah nanas. Pokok nanas. Kalau ada bantahan, boleh PM eh. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Dalam banyak-banyak permainan, permainan apa paling berdosa? Cikgu Muhammad Yusof. Tak ada jawapan. Cikgu Muhammad Rizal. Tak ada jawapan juga. Cikgu Nok Azli Na Zakaria. Ulang soalan tu. Ulang soalan. Apakah permainan yang paling berdosa dalam banyak-banyak permainan? Ulang soalan sebab saya okay, no problem. Sebab saya tak berapa okay. Ya, saya ulang. Dalam banyak-banyak permainan, permainan apa yang paling berdosa sekali? Paling berdosa. Saya salah kalau tak tahu bahasa itu. Paling berdosa. Tuan, kalau saya saya cuba. Ya, ya, ya. Silakan, silakan. Siapa nak cuba tu? Bagus, bagus, okay. Bagus. Bola sepak. Salah. Terima kasih cubaan. Cuba lagi. Dalam cek ada tuan. Dang Haji tulis tu. Dang Haji betul. Siapa jawab tu? Cikgu mana? Cikgu Nora Ayu. Cikgu Ayu cuba bagi sebab. Memang betul tapi kita nak dengar sebab. Rasa headset dia apa ni tu tuan, laptop dia sound tak okey. Mikrofon tak molek. Oh. Dalam cek ada tuan. Dalam cek. Dia kawan cikgu lain boleh bantu beri sebab. Mengapa waktu paling dosa? Ya, saya cuba sekali lagi. Ya, 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 ya. Sebab dia makan orang, makan kawan. Kurang tepat. Kurang tepat. Boleh cuba lagi, boleh cuba lagi. Jawapan betul dah. Alasan kurang tepat. Ha? Ya? Ya. Ya. Dia dapat haji tapi tak ajin. Dia boleh gaji tapi bukan haji, bukan haji benar. Sorry. Jawapan dia salah. Dia ni haji tapi buang masa je. Salah juga. Saya cuba jawab. Ya. Makan ke kanan. Atau makan ke kanan. Hampir-hampir betul lah tapi tak kurang betul lagi anak orang lain lagi. Orang lain lagi. GB tak berani? Ha? GB tak berani nak. Kalau Cikgu Nora Hayu tulis dalam chat tu tuan, duduk saja tapi naik haji. Duduk saja tapi naik haji. Dosa juga tapi nak orang besar lagi. Baik, jawapan dia adalah sebab dia sekat orang nak naik haji. Dia sekat orang nak naik haji. Tuan, sebab paling berdosa sekali. Okey, memadai dua soalan tu saya tak nak buang masa yang panjang. Saya cuma nak berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana kita mengubah suasana yang serius kepada yang lebih santai. Jadi dengan keadaan yang lebih santai ini, saya harap kita bersama-sama dapat memberi sedikit tumpuanlah supaya tempoh 1 jam lebih 2 jam ini kita sama-sama dapat faedah. Okey, terima kasih. Jadi izinkan saya share dululah bahan yang nak saya kongsi dengan tuan-tuan.
belum keluar. Oh sudah. Okey. Belum lagi tuan. Belum eh. Kenapa belum keluar? Tuan dah share tuan, tapi yang presentation tuan tu. Yang mana satu? Ada tekan-tekan lagi? Tak ada dah. Ni keluar dah tuan ni. Cuma pembentangan tuan je belum keluar dah. Yelah, itu maksud saya tu. Bahan yang sharing tu. Belum keluar. Ha, belum lagi. Kenapa belum keluar? Ana? Siap-siap. Main sekejap. Why that doesn't appear? Sharing matter. Ayah nak share ke? Ya. Yeah. Ni kah? Ayah masuk bahan ni dulu kah? Okay kah? Kau yang share dah share? Ya, betul. Boleh nampak? Ha, boleh tuan. Okay, Alhamdulillah. SK Tok Dir, Kota Terengganu, tarikh hari ini 2:30 petang. Perusahaan SK PNG 2, 3, 1, 2 dan 3. Ini saya ambil sedikit bahan daripada blog sekolah. Saya nak ambil gambar terkini. Saya buka Facebook sekolah yang latest punya tahun 2016. Masa GB lama lagi, saya tak ambil lah. Jadi dalam blog pun tak banyak gambar yang terkini ada. Jadi saya ambil ini sajalah. Bendera sekolah dengan logo sekolah. Jadi saya sembunyi sekejap benda tu. Saya nak tanya balik 40 lebih cikgu di depan saya, SK Tok D. Maksud warna-warna bendera sekolah tadi. Ya. Yeah. Ada warna biru. Ada warna biru, merah, kuning. Warna biru tu apa maksud dia, tuan-tuan? Hai, takkan tak satu orang pun tak boleh jawab? 42 orang ni. Saya cuba ya. Ya, bagus. Kalau kebiasaannya kalau bendera Malaysia pun biru ni melambangkan perpaduan. Okay. Perpaduan. Dia melambangkan perpaduan warna biru. Okey. Terima kasih cikgu. Warna biru. Warna merah. Siapa nak cuba warna merah? Warna merah. Siapa nak cuba warna merah? Warna merah keberanian ke? Biasanya. Oh, biasanya yang sekolah ni, yang maksud sekolah ni, bendera sekolah ni. Berani ya? Ya, berani. Okey, berani. Kemudian lagi satu kuning. Kuning, siapa tahu kuning apa maksud kuning? Logo sekolah, bendera sekolah. Warna kuning. Silakan. Warna kuning, pendidikan dan pembelajaran yang berasaskan agama. Ya, teruskan cikgu. Pendidikan dan pembelajaran yang berasaskan agama, warna kuning. Warna kuning? Ya, ya. Nah, kita cek balik. GPK 1, kalau ada tolong baca warna biru. Hello tuan. Tak nampak sebab terlampahan dulu tulisan dia. Tak nampak ya? Allah, saya pun minta maaf. Itu paling besar sudah saya, yang saya buat tadi. Tak. Sorry. Siapa boleh nampak, tolong baca. Kita nak tahu betul atau tidak dengan yang kita jawab tadi. Itu saja.
atau saya jawab biru. Ya. Keharmonian dan perpaduan antara guru dan murid untuk mencapai matlamat wawasan sekolah. Okey, betul. Nombor satu betul, perpaduan. Salah sikit-sikit tepi-tepi tu secara lah. Kira betul tema perpaduan. Yang merah? Merah keberanian dan kekuatan dalam menghadapi cabaran dan dugaan betul, dalam dunia pendidikan. Berani tadi, bersebut berani tadi tu juga. Kuning? Kuning pendidikan dan pembelajaran berteraskan kehendak agama Islam. Sama tak? Sama. Saya terlepas dengar ni. Dah dengar ni. Sama? Sama-sama. Sebijik sama tuan. Sama ada dia kebetulan ataupun tidak, kita bersangka baik bahawa guru-guru, warga guru SK Tok D mempunyai nyala rasa. Mempunyai nyala rasa terhadap sekolah. Dengan menghayati maksud di sebalik bendera sekolah lah. Jadi tahniah. Begitu juga dengan logo sekolah. Jadi itu saja, saya tidak saya sebenarnya berhajat membangkitkan semangat tuan-tuan, semangat cintakan sekolah lah melalui bendera sekolah tadi. Baiklah. Sebelum kita masuk standard 1, standard 3.1, 3.2 dan 3.3, mari kita review balik berkaitan dengan evidence. Saya difahamkan sebahagian kita masih kurang jelas bagaimana membuat pernyataan evidence dan masih kurang jelas tentang evidence itu sendiri. Jadi kita review balik basicnya. Walaupun tadi Tuan GB cakap inilah kali pertama SK Tok D menjemput Jemaah Nazir, saya fikir kalau demikian SKPMG yang kita pakai sekarang ini sudah berjalan sejak tahun 2013 kalau saya tidak silap lah. 2013 sudah sekian tahun dan jadi undangan ini kalau kita sifatkan kita kata agak terlambat, agak terlambat selepas sebenarnya SKPMG yang bersih sekarang ni dah nak tamat tempoh sudah. Dan mulai tahun 2022 kita akan menggunakan besi yang baharu nanti. But walau macam mana pun orang kata terlambat tetapi belum terlewat. Kena faham baik tu. Memang lambat tapi bukan tak boleh. Dah boleh lagi lah begitu. Memang lambat tapi boleh lagi. Belum terlewat. Jadi sebenarnya memang Jemaah Nazir memang sentiasa membuka pintu lah kepada mana-mana pihak, terutama sekolah lah yang memerlukan sebarang bimbingan lah daripada Jemaah Nazir berkaitan dengan SKPM itu. Jadi evidence selalunya banyak daripada kita, sorry to say, mungkin ada yang tidak, keliru berkaitan evidence. Dia sebut apakah evidence? Boleh seorang tolong bacakan? Kalau dalam kelas, kadang-kadang murid yang sama saja baca kan. Mana-mana murid yang tak pernah membaca, kita kena sepak. Suruh dia baca. Kalau tak suruh, memang dia tak baca. Okey, cikgu. Silakan. Evidence, saya cuba. Evidence ialah bukti pelaksanaan sesuatu tindakan sekolah yang telah dilaksanakan dalam bentuk dokumen, iaitu sama ada secara bertulis ataupun rakaman. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Sama. Evidence ialah bukti pelaksanaan. Maknanya satu-satu perkara itu sama ada dia program ke, dia apa benda ke, dia kelas tambahan ke, mesyuarat ke apa benda ke, telah dibuat. Dengan menunjukkan benda itu, dengan menunjukkan evidence itu, maka orang faham bahawa mesyuarat itu, perkara itu, kejohanan itu telah pun dibuat. Itu maksud evidence. Telah dilaksanakan. Dan dia dalam bentuk dokumen.
dalam bentuk dokumen. Setengah kita mungkin membayangkan dokumen tu bentuk kertas. Itu dokumenlah, dokumen bertulis atau bergambar. Tapi ada juga dokumen lain dalam bentuk lain, dalam bentuk sokok, dalam bentuk rakaman, dalam dimuatkan dalam CD, dalam pen drive, dalam apalah, dalam Google Drive ke apa benda ke, disimpan di sana. Itu pun masih dianggap dokumen. Sama ada dia hard copy atau dia soft copy, tidak ada masalah. Kita boleh menerima sebarang bentuk dokumen yang membuktikan bahawa satu-satu perkara telah pun dilaksanakan di sekolah. Guru dua, mohon baca dot two. Tak dapat saya nak sebutkan nama, dah hilang saya nama di depan saya. Okay, dokumen yang dihasilkan, dikeluarkan oleh sekolah sepanjang tahun semasa kecuali perancangan strategi jangka panjang. Ya, yeah, terima kasih cikgu. Cikgu apa nama tadi? Cikgu Maknong. Oh, Cikgu Maknong, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dokumen yang dihasilkan oleh sekolah yang sekolah keluar sepanjang tahun semasa. Awak tahu lepas dah ci. Main robah tahun je. Benda awak tula je kok. Robah tahun, padang 2020, bubuh 2021. Benda awak tu juga dah jadi gitu. Kecuali perancangan strategi jangka panjang. Yang ini dibenarkan. Contoh perancangan strategi SK Tok D 2020-2025 contoh. Yang itu boleh pakai 5 tahun. Yang lain-lain adalah keluaran tahun semasa yang menunjukkan bukti pelaksanaan pada tahun yang berkenaan sahaja. Okey. Sekolah, saya kata tadi dokumen sekolah. Dokumen sekolah, dokumen yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi sekolah itu merujuk guru besar, penolong-penolong kanan, oleh guru-guru, oleh AKP, oleh murid. Contoh dokumen yang dihasilkan oleh murid. Siapa boleh bagi contoh? Okay, lembaran kerja. Lembaran kerja, bagus cikgu. Memang betul. Lembaran kerja, buku tulis, buku latihan. Apa lagi? Kertas lukisan yang murid hasilkan. Itu semua adalah dokumen sekolah yang boleh kita gunakan sebagai evidence. Dan juga dokumen yang dikeluarkan oleh PIBG pun diterima sebagai dokumen sekolah kerana PIBG adalah sebahagian daripada warga sekolah. Boleh interak tanya saya bila-bila masa dalam presentation ini, boleh interak, boleh tanya bila-bila masa. Dokumen sekolah. Ini saya bawa contoh, sebahagian contoh-contoh yang dikatakan dokumen sekolah. Ada bunyi berdesir. Saya tak tahu apa nak buat. Tuan-tuan boleh dengar bunyi berdesir ke? Kalau tidak mengganggu, kita teruskan saja kan? Tidak ada gangguan di sini. Boleh saya teruskan? Boleh, boleh. Okey. Di depan kita ni ada banyak, saya sengaja saya warnakan macam-macam tu. Tak ada apa-apa maksud pun, warna tu sekadar nak menunjukkan kepelbagaian saja. Contoh dokumen sekolah. Kalau buku, memang banyak jenis buku. Buku perancangan, buku pengurusan, buku panduan, buku latihan murid, buku rekod, buku laporan, buku catatan. Macam-macam jenis buku. Kalau sekolah keluarkan oleh individu-individu yang disebutkan tadi, itu adalah dokumen sekolah. Rekod keputusan pertandingan kejohanan, minit mesyuarat, minit curai, laporan, kertas kerja, kertas cadangan, surat memo, RPT, RPH, RPI, borang, analis, borang, macam-macam borang.
Kadang-kadang kita panggil instrumen. Bawah tu saya letakkan warna jingga. Kita panggil instrumen. Borang pun kita panggil. Instrumen pun kita panggil. Benda yang sama. Apa lagi tu? Rumusan. Hasil analisis. Takwim. Jadual. Sijil. Gambar. Video. Hasil kerja murid. Dan sebagainya lah, seperti yang telah saya sebutkan. Ada soalan? Kalau tak ada, saya teruskan. Kalau ada, boleh tanya begitu saja. Ya. Boleh-boleh interrupt begitu saja. Ini contoh-contoh borang ataupun instrumen yang saya sebut tadilah. Ada banyak lagi perkara-perkara lainlah yang termasuk dalam kita panggil borang ataupun kita panggil instrumen ni. Ada borang soal selidik. Ada borang maklum balas. Ada borang penilaian, borang rumusan, borang keputusan, borang pemantauan, kertas soalan, borang maklumat diri, borang permohonan, pernyataan dan lain-lain. Kalau tuan-tuan bayangkan kalau surat, bermacam-macam jenis surat. Begitulah. Ada soalan? 1, 2, 3 tak ada. Ini sedikit berkaitan dengan untuk urusan SKPMG khususnya dan untuk urusan pengurusan sekolah secara amnya, saya berkongsi dengan Tuan Guru Besar, rakan-rakan penolong kanan, guru-guru yang saya hormati sekalian, bahawa kita tidak sepatutnya tidak terlepas daripada ruang lingkup tindakan-tindakan yang tertera di depan kita ini, yang sepatutnya bermula daripada perancangan. Bermula daripada perancangan. Supaya bila kita nak menilai aspek perancangan, kita ada evidence-evidence perancangan itu. Kemudian daripada perancangan itu barulah dilaksanakan. Apa jua tindakan barulah dia dilaksanakan. Dia bermula dengan perancangan. Di peringkat perancangan tu macam-macam evidence yang ada sebenarnya. Dan sudah pun sedia ada. Bukannya suatu yang asing dan sukar diwujudkan. Dokumen bukti perancangan itu. Kemudian pelaksanaan. Bila dilaksanakan, kadang-kadang berlaku, mungkin kita tidak begitu memberi perhatian kepada program-program yang kecil, yang dia berjalan begitu saja, tanpa ada pemantauan dan penilaian oleh mana-mana pihak. Jadi buat lepas buat tu dia habis begitu saja. Apa istilah tu? Dia hilang begitu saja. Dia tidak akan ada tindakan susulan. Sebab nak buat tindakan susulan apa asas penilaiannya tak ada. Program tu berjalan begitu saja. Tidak ada penilaian, tidak ada pemantauan. Jadi bila dalam urusan SKPMG itu, apabila perkara-perkara ini tidak dibuat, sudah tentulah dia tidak ada evidence-nya, tidak ada dokumen yang boleh membuktikan bahawa penilaian dan pemantauan itu berlaku. Jadi nombor 3, nombor 4, nombor 5 banyak selalunya terlepas pandanglah oleh pihak sekolah. Dan kalau ada pun, saya tak maksudkan SK Tokde, saya maksudkan pengalaman saya di sekolah-sekolah pedalaman di sebuah negeri yang lain di seberang laut. Jauh daripada Terengganu lah, bukan sekolah SK Tokde lah. 3, 4, 5 ini memang sukar sekali diwujudkan evidence-nya. Sebab bukan setakat dokumen, tindakan pun tak dibuat. Tak ada pemantauan, tak ada penilaian dan tak ada tindakan susulan. Itu isu antara isu
antara isu apa ni, pengisian evidence SKPMG itu berkaitan dengan standard standard 1 2 3 1 2 dan 3. Ada soalan tuan-tuan GB perlukanan, guru-guru ada soalan tanya saja. Okey tuan. Ya. Yeah. Itu tidak dinafikan lah tuan. Kalaulah program memang hebat kita buat pelaksanaan di sekolah, kira apa program tu program kecil ataupun program besar di sekolah, memang hebatlah kita kata. Tapi nombor satu, nombor dua itu memang saya setuju. Memang sekolah-sekolah buat. Tapi nombor tiga, nombor empat, nombor lima, nombor tiga, CPCP ada tuan. Pemantauan dibuat tapi dokumen pemantauan tak ada. Ah, macam tu tuan. Ah, betul apa ni penilaian memang tak buatlah tuan dengan tindak susu tu. Itulah. Kebiasaannya macam itulah. Itu sebabnya kita memanggil tuan pada hari ini untuk memberitahulah kepada guru-guru SK Todik, inilah yang sepatutnya dibuat untuk sesuatu dokumentasi. Okey tuan dah? Ya. Ah, okey tuan. Terima kasih tuan. Ya, sama-sama. Ada soalan lain tuan-tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan dengan evidence tadi. Contohnya minit mesyuarat kan, sebab sekarang ni benda di hujung jari belaka. Jadi kalau contohnya laporan ataupun minit mesyuarat tu kita simpan dia dalam bentuk soft copy ke, perlu dalam file juga ke, atau macam mana? Baik, soalan yang bagus, soalan yang bagus, dan soalan yang popular lah, sering ditanyalah apabila saya pergi ke sekolah-sekolah. Ini adalah antara soalan yang popular yang ditanya. Untuk tujuan penaziran, kami boleh terima apa jua bentuk dokumen, apa ni, evidence, sama ada dia hard copy atau dia soft copy. Itu saya harap semua orang jelas perkara itu. Tidak ada masalah bagi nazir sama ada evidence yang dikemukakan dia berbentuk hard copy atau dia berbentuk soft copy. Asalkan dia kualiti tindakannya mudah diakses apabila dikehendaki. Mudah diakses. Bukannya bila kita kata, tuan, saya nak minit mesyuarat panitia bahasa Melayu bilangan terkini tahun 2021. Minta pukul 8 pagi, besoknya belum dapat. Itu masalah lah tuan. Saya tak kata SK Todik, tapi kalau demikian berlaku, masalah lah. Dia jadi dapatannya adalah dokumen sekolah sukar diakses. Maksudnya mungkin masih dalam draft, tak buat lagi. Kan? Tapi manusiawinya nazir ni, kadang-kadang draft pun boleh diterima. Tak apalah draft pun, bawa sini kami tengok. Macam tu, sampai begitu sekali. Nak bantunya sekolah. Tapi itulah kadang-kadang jelah kan. Bukan semua orang faham kan tugas kita kan. Kalau semua orang faham, alhamdulillah. Tapi ada juga yang biasalah kan. Nazir tu dia pandai cakap je, dia tak buat. Dia pandai cakap aja. Dia datang cari salah kita kan. Contohlah, bukan guru SK Todik. Tu sekolah di seberang laut sana tu. Tuan. Okey, ada soalan lagi. Selain daripada tuan kata apa ni yang minit mesyuarat dan yang lain-lain, macam mana tuan kalau dia letak di dalam Google Drive ataupun dokumentasi letak dalam data studio sekolah ke dan sebagainya? Boleh ke tuan? Boleh, kalau dia tak ada hard copy. Hard copy boleh, dia tak boleh. Buat, dia tak dalam tu je semua. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Bagi penaziran tak ada masalah. Nazir boleh terima belaka. Tunjuk secara hard copy. Ni contoh. Ni tuan. Ni dokumennya kan. Tapi kalau tunjuk dalam soft copy pun tak ada masalah. Boleh juga. Boleh juga lah. Boleh juga. Okay. Cuma dari segi macam penyimpanan. Kalau bentuk hard copy lah kan. Penyimpanan. Di mana dokumen-dokumen nak disimpan? Secara berpusat, secara terpisah-pisah ikut unit-unit, atau bagaimana? Atau bagi satu-satu organisasi, sub-unit
organisasi, bilangan file ikut keperluan masing-masing atau kena seragam. Itu dua persoalan yang selalu ditanyalah. Okey. Bagi Nazir, Nazir tidak ada masalah. Kalau nak simpan kat mana, itu sekolah punya kebijaksanaan lah. Dia nak simpan satu almari besar ke, dia nak simpan separuh dokumen ada di bilik guru, separuh lagi di bilik media, sebahagian lagi di bilik file di pejabat atau di mana, itu terpulang kepada kebijaksanaan sekolah. Atau berapa file bagi satu-satu unit nak wujud. Ya, tidak penting. Yang penting kami nak menengok dokumen tu ada. Simpan kat mana, kami tak tanya. Berapa file kamu ada, kami tidak tanya. Tidak, itu kami tidak tanya. Cuma sebagai panduan kepada pihak tuan-tuan, kalau ada penyelarasan oleh pihak PPD atau oleh pihak JPN, maka selalunya sekolah akan ikutlah. Sekiranya ada penyeragaman daripada dari sudut sistem pemfailan, itu sekolah sepatutnya ikutlah begitu. Tapi untuk tujuan penaziran jemaah nazir, tak kira simpan di mana, tidak kira dalam bentuk apa, kami boleh terima. Adakah itu jelas tuan? Jelas. Ada, tuan. Boleh kita beralih seterusnya? Boleh tuan, boleh. Okey. Saya cuba ringkaskan kategori evidence tadi, dokumen tadi, mengikut tahap tindakan yang ada dalam SKPMG 2 kita ini. Saya kelas-kelaskan mengikut tahap tindakan. Jadi tahap tindakan, kalau kita lihat dalam SKPMG itu standard 1, 2 dan 3, yang pertamanya perancangan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pemantauan, yang keempat penilaian, dan yang kelima tindakan susulan atau tindakan penambahbaikan, yang terakhir sekali itu pendokumentasian. Maksudnya kesemua tindakan-tindakan yang kita ambil di semua peringkat daripada perancangan sehinggalah kepada tindakan susulan, ada dokumennya. Kecuali yang tak ada dokumen, pemantauan secara pemerhatian yang Cikgu Besar cakap tadi. Dokumen tak ada. Pemantauan hanya secara pemerhatian saja. Contoh, pagi-pagi Guru Besar bawa rotan pergi tepi padang, meronda tengok budak-budak apa aktiviti sukan ke PJK ke apa, Guru Besar bawa rotan pusing padang memantau. Tapi secara pemerhatian sajalah, Tuan Guru Besar tidak rekod di mana-mana lah, apa kekuatan hari itu, apa kelemahan hari itu, apa tindakan susulan yang sepatutnya yang boleh diambil bagi memastikan keberkesanan aktiviti yang sedang diperhatikan atau memastikan objektif perkara yang sedang diperhatikan itu dapat dicapai. Tuan-tuan boleh dengar? Boleh tuan. Saya risau tuan-tuan tidur, saya bercakap satu orang. Takut tuan-tuan tension mengantuk, tak ada kecindan apa, tertidur semua nanti. Saya pula tak sedar, tak nampak kan? Okey. Jadi saya mulakan dengan perancangan. Apa benda yang boleh kita gunakan sebagai evidence untuk menunjukkan bahawa kita telah merancang perkara yang ditanya? Saya senaraikan di situ ada 9 contoh. Sebenarnya ada lagi, mungkin ada lagi dan saya pasti ada lagi. Tapi yang setakat saya senaraikan tu saya 9 di sana. Saya bacakanlah buku perancangan strategik sekolah. Itu boleh digunakan sebagai bukti perancangan. Sekolah merancang nak laksanakan perkara itu. Bila kita buka buku perancangan sekolah tu memang betul ada.
ada perkara berkaitan memang ada dirancang, dinyatakan dalam buku perancangan itu. Jadi evidence-nya adalah buku perancangan strategi sekolah. Itu dia punya dokumen, dia punya evidence. Okey, yang kedua tu buku pengurusan sekolah pun adalah evidence kepada perancangan. Buku pengurusan sekolah tu. Itu pun adalah bukti perancangan. Nak mengoperasikan sekolah, sekolah perlu bersedia dengan pelantikan, dengan agihan tugas dan sebagainya. Jadi itu sebagai contoh persediaan atau perancangan sekolah untuk operasi penuh. Takwim sekolah. Daripada 1 hari bulan 1 2021 contoh sehingga 31 Disember 2021. Complete satu tahun. Hari demi hari ada perancangan. Ahad satu hari bulan apa berlaku di sekolah. Isnin begitulah, tuan-tuan sudah faham itu, saya fikir tak perlu saya jelaskan lebih lanjutlah. Takwim sekolah. Semua perkara kita masukkan dalam takwim sekolah. Tidak kira kurikulum, co-curriculum, apa sekalipun, malah perancangan PIBG pun boleh kita serta masukkan dalam takwim sekolah. Secara slash dalam maklumat-maklumat pada tarikh-tarikh yang berkenaan. Kertas kerja, kertas konsep, kertas program. Itu bukti perancangan. Program belum dibuat. Tapi perancangannya sudah ada. Buktinya apa? Ini kertas kerja. Jadi saya berkongsi dengan Tuan Guru Besar. Kalau saya GB, apa saja perkara yang nak buat, nak laksanakan, terutama kalau menggunakan duit PCG mata pelajaran, wajib saya arahkan, mesti ada kertas kerja. Walaupun 1-2 helai saja. Sangat ringkas kertas kerja tu. Objektif ada 2 baris. Pendahuluan ada 3 baris contoh. Gitulah, ringkas saja. Alik ni semuka surat, alik ni semuka surat setengah saja. Bawah tu tanda tangan tau. Diluluskan, guru besar tulis sana. Cok. Diluluskan. Dengan syarat mematuhi apa-apa lah. Kan? Evident perancangan. Minit mesyuarat. Minit curai. Taklimat, memo, arahan. Jika yang konten dia menunjukkan perkara itu belum lagi dibuat tapi sudah dinyatakan dalam dokumen awal ini, sudah dinyatakan. Contoh dalam minit mesyuarat tu ada guru besar memaklumkan bahawa bulan depan sekian-sekian hari bulan sekolah akan menerima kunjungan daripada ketua nazir sekolah Tuan Haji Safruddin Ali Hussein. Contoh guru besar memaklumkan dalam mesyuarat. Ini Tuan Haji Safruddin belum lagi datang tapi dah dimaklumkan dalam mesyuarat yang berkenaan. So evidence itu di sana Tuan Guru Besar cakap kita akan buat sedikit persiapan, dah ada perancangan. Dinyatakan dalam mini mesyuarat itu. Jadi perancangan menyambut KNS, evidence-nya adalah mini mesyuarat yang berkenaan. Boleh interrupt kalau kurang jelas, boleh interrupt saya. Surat jemputan, surat pemberitahuan. Kita jemput PPD untuk merasmikan kejohanan sukan. Bermaksud sekolah merancang untuk mengadakan sukan secara tidak langsung. Kalau sekolah tidak merancang mengadakan kejohanan sukan, buat apa dia hantar surat menjemput Tuan PPD merasmikan kejohanan sukan? Bukan begitu kan Guru Besar? Betul Tuan. Jadi surat itu adalah bukti perancangan. Merancang apa? Sekolah merancang mengadakan kejohanan sukan. Okey. RPT, RPH, RPI. Siapa tahu RPI itu apa? Tak sebut nama pun tak nampak ni. RPI. Siapa tahu siapa? Eh, siapa tahu siapa pula, ya Allah ya Rabbi. Siapa tahu apa? Rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran. Tak tahu tuan. Itisah aku. Rancangan pengajaran
rancangan pembelajaran individu. Individu. Ah, ini untuk sekolah murid-murid khas. Sorry. Tapi baguslah, apa tidak salahlah kalau kita sebagai guru kita ambil tahu. Mungkin ini boleh tahu tuan. Ya, selama ni kita tahu RPT dengan RPS saja kan. Yang dua tu je tahu biasa. Ha, jadi hari ini saya selitkan satu RPI. Okey. Baik. Untuk satu-satu tindakan di peringkat perancangan, contoh sekolah nak membuktikan bahawa sekolah telah merancang kejohanan merentas desa. Okey. Kita dah kata tadi, ni contoh 9 evidence. Soalan daripada saya, kita nak tulis semua ke 9 evidence ni untuk membuktikan kita telah rancang? Siapa-siapa boleh jawab? Hello? Tak perlu rasanya sebab kata kerja dah ada dah. Tak, semua dah ada di situ. Ha, maksudnya, perlu tulis semua? Tak perlulah, tak perlu. Tak perlu. Jadi sekurang-kurangnya? Kertas kerja dah ada. Sekurang-kurangnya satu, memadai itu. Gitu. Saya nak ayat gitu je. Tak payah tulis belaka. Kalau satu evidence tu sudah dapat membuktikan apa tindakan itu telah diambil, maka tulis satu sudahlah. Tulis takwim sudahlah. Atau tulis kertas kerja sudahlah. Tak payah tulis semua sekali ni. Tapi kalau nak tulis semua sekali pun tak salah. Tak ada masalah, silakan. Sekurang-kurangnya satu. Okey. Demikian di peringkat-peringkat yang lainlah. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan juga tindakan-tindakan susulan. Ini adalah cadangan-cadangan evidence yang boleh pihak sekolah gunalah. Bagi tujuan penulisan evidence dalam SKPMG itu standard 3. Standard 1, 2 dan 3. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nampak di sini, ada yang saya merahkan di bahagian perancangan ni, ada yang saya merahkan. Nombor 3, nombor 4, nombor 6 dan nombor 7. Saya merahkan. Dia ada makna ni sebenarnya, bukan sebarang warna. Ada yang saya warna hitam dan ada juga saya letak warna biru. Kalau tadi saya kata tiada apa-apa konotasi makna lain selain daripada warna nak menunjukkan kepelbagaian. Tapi untuk slide ini ada. Ada maknanya. Untuk slide ini sahaja. Okey. Yang merah ini, 3, 4, 6 dan 7, dia tidak boleh berada di lain-lain peringkat. Dia tidak boleh. Takwim sekolah tidak boleh digunakan untuk membuktikan bahawa kejohanan merentas desa telah dibuat. Boleh faham maksud saya, cikgu? Maksudnya tuan, dia hanya di peringkat perancangan sajalah. Ya, betul. Takwim tidak boleh membuktikan kejohanan merentas desa telah dibuat. Kalau telah dirancang, yes. Yes. Tapi apa bukti sekolah buat kejohanan merentas desa atau takwim sekolah? Oh no. Itu hanya peringkat perancangan sahaja. Boleh jelas ya? Jadi apatah lagi peringkat-peringkat yang lainlah. Takwim tak boleh membuktikan berlaku pemantauan, takwim tidak boleh membuktikan berlaku penilaian dan takwim tidak boleh membuktikan ada tindakan susulan. Begitu. Yang warna hitam. Yang warna hitam ni ada ralat sedikit ya. Nombor satu ni kita abaikan dulu ah. Nombor dua. Nombor dua, buku pengurusan sekolah. Yang ini ini pun masuk dalam kategori ralat ni. Dia sepatut dua-dua ni merah. Dia tak boleh berulang. Dia tak boleh berulang. Dia hanya di peringkat perancangan saja. Yang biru. Yang biru ni, kita nampak dia ada di mana-mana.
Semua peringkat dia ada. Mengapa begitu? Siapa boleh jelaskan? Kebak sikit. Siapa boleh jelaskan? Siapa boleh jelaskan ni, guru besar kena bagi skor tinggi ni prestasi cikgu tahun ni? Syabas tuan. Sila. Saya rimat tuan ni, saya rimat. Silakan. Mengapa dia begitu? Sebagai bukti letak kerja lah, kedua-dua tu. Ya, sebagai? Bukti letak kerja dalam perancangan dan juga pelaksanaan. Mesti ada mesyuarat kedua-dua tu. Okey, terima kasih atas cubaan. Walaupun bukan itu sebenarnya. Ada penjelasan yang lebih, yang lain lagi lah. Siapa nak cuba lagi? Kalau tak ada, saya terus jawab sajalah. Kalau ada, silakan. Betul dua pahala, salah satu pahala. Tuan, saya rasa di peringkat pelaksanaan perlu ada mesyuarat. Kemudian di peringkat pelaksanaan, di peringkat perancangan ada mesyuarat. Kemudian di peringkat pelaksanaan pun sebelum kita melaksanakan, kita perlu melaksanakan mesyuarat. Dan selepas pelaksanaan, kita juga memerlukan mesyuarat sebagai mesyuarat pemantauan. Betul pada sebahagian jawapannya. Jawapan itu betul pada sebahagiannya. Itu ayat yang lebih tepat. Jawapan itu betul pada sebahagiannya. Bahawa mesyuarat berlaku di semua peringkat. Jadi sebab itu mini mesyuarat itu ada di semua peringkat. Sebab mesyuarat berlaku di semua peringkat. Begitu. Dan ini membuktikan tuan, bahawa minit mesyuarat itu sangat penting dalam situasi apa pun dokumentasi. Betul tuan? Sangat penting. Minit mesyuarat sangat penting. Dia duduk di semua peringkat. Perancangan ada butiran berkaitan ada di situ. Kalau benda tu belum dibuat, tapi butirannya sudah ada. Begitu. Sebab itulah tuan, kalau jemaah nazir datang ke sekolah, dia akan melihat ia katanya minit mesyuarat ada buat ke tak sesuatu tu. Betul tak tuan? Dia begini tuan. Saya berkongsi sedikit lah. Di luar sedikit daripada konsep nazir lah. Mungkin perspektif tuan melihat saya sebagai nazir dan memahami tindakan saya sebagai nazir. Tapi dalam konteks tuan cakap tadi tu berkaitan dengan apa tu tadi tu? Yang tuan cakap sebelum ni tu. Apa tuan? Yang tuan cakap tadi tu. Kalau kalau jemaah nazir datang ke sekolah, dia akan melihat sesuatu berkenaan dengan minit mesyuarat yang paling penting lah. Saya dengar pun macam tu lah tuan, yang sebelum ni lah. Saya berkongsi sedikit dengan tuan. Di luar sedikit daripada konsep nazir. Di luar sedikit. Kalau kita nak tahu cara paling mudah kita ni nak tahu apa yang berlaku di dalam sesebuah organisasi atau di dalam satu unit-unit pentadbiran dalam tempoh-tempoh tertentu, ialah dengan kita membaca minit-minit mesyuaratnya. Maka kita boleh tahu apa yang berlaku sejak awal, pertengahan. Contoh kalau katakanlah curriculum. Tuan, saya ambil contoh curriculum lah, pengurusan curriculum. Biasa mesyuarat 4 kali setahun kan? Ya, tuan. Okey, tapi kadang-kadang sekolah buat 2 atau 3 kali kan? Itu isu yang lain lagi. Saya tak nak bincang di sinilah. Tapi bila saya membaca minit mesyuarat kali pertama, kemudian saya baca lagi minit mesyuarat kali kedua, oleh kerana dia hanya ada 2 minit mesyuarat tu saja dalam 1 tahun, maka 2 itu saja saya dapat baca. Dan kemudian saya baca lagi minit mesyuarat jawatankuasa kurikulum sekolah, JKS. Jadi saya boleh tahulah, kalau tidak secara detail pun, saya boleh tahu apa yang berlaku dalam pengurusan kurikulum panitia tadi dengan
Sorry, saya kena pasang bateri cepat-cepat ni. Bateri kritikal tak sedar pula. Aduh-aduh. Okey, sempat. Alhamdulillah. Jadi itu tentang isi kandungan mini mesyuarat. Saya nak lanjutkan sedikit lagi perkongsian saya tentang mini mesyuarat ini. Antara yang paling bermasalah di sekolah, tidak tahu, saya tidak mau sebut sekolah mana, adalah mini mesyuarat. Tidak disediakan. Tidak disediakan atau tidak disediakan dengan secara yang sepatutnya lah, secara berkesan. Apatah lagi kalau berlaku mini mesyuarat copy paste. Kan kita macam, sorry lah, kita macam berlakon. Kita berlakon. Jadi apalah artinya begitu tuan guru besar lah. Ya, ya. Jadi apa apalah artinya begitu. Kena begitu. Jadi apalah artinya. Ingat dengan soalan itu, saya rasa guru-guru fahamlah apa maksud saya. Dan kadang-kadang barangkali kita mempunyai tempoh masa yang sangat terhad, sedangkan banyak perkara yang nak kita laporkan dalam minit yang sedang kita sediakan. Mungkin memberi tekanan kepada setengah pihak sehingga diri dia tidak tenteram, tidak sejahtera kerana gagal atau terdesak menyediakan mini mesyuarat. Siapa pernah berdepan keadaan begitu? Angkat tangan. Kata nampak ni, di rumah masing-masing kan? Angkat tanganlah. Tidak ada siapa yang nampak. Jadi kita buat mini curai. Sebelum kita ada masa untuk menyediakan mini yang penuh. Kita buat mini curai dulu. Mini curai ni dia ringkas dalam bentuk poin, dalam bentuk nombor saja. Mesyuarat sekian-sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, pengerusi sekian-sekian. Keputusan mesyuarat, nombor satu apa, nombor dua apa, nombor tiga apa, edarkan. Itu pun boleh dikata, dianggap dikategori sebagai dokumen rasmi sekolah. Boleh pakai sebagai evidence. Jelas cikgu eh? Ya, jelas. Ketua Nazir sekolah kita sekarang, Tuan Haji Safruddin Ali Hussein, bekas ataupun mantan pengarah pendidikan negeri Terengganu, mantan pengarah tuan-tuan lah. Waktu dia menjadi penolong kanan kurikulum di sekolah grade B pada masa itu, jadi dia tak dipanggil GPK kurikulum lah, dipanggil penyelaras kurikulum saja untuk sekolah grade B, sekolah yang tak besar lah. Jadi dia apabila dia dalam soal penyediaan dokumentasi, kalau di slide tu tuan-tuan tengok yang hujung tu, pendokumentasian. Yang termasuk dalam ni adalah penyediaan mini-mini mesyuarat dan sebagainya lah, penyediaan laporan. Tuan Haji Safruddin Ali Hussein sangat particular dalam ia, dalam soal merekod ini. Dalam soal merekod ini dia sangat particular. Dan dia sangat manfaatkan masa untuk mengadakan perbincangan, sebab memandangkan ruang masa yang padat di sekolah, kadang-kadang kita sukar nak mencari masa untuk buat mesyuarat, apatah lagi kadang-kadang mesyuarat terpaksa dibuat secara ad hoc. Jadi Tuan Haji Safruddin memanfaatkan masa, kadang-kadang dia minum di kantin, dia ternampak kita lalu. Dia boleh panggil begitu saja, kalau tak ada kelas duduk sekejap 10 minit kita mesyuarat. Jadi mesyuaratlah kami dua orang. Atau tiga orang atau empat orang lah yang berkenaan lah. Dia terus buat catatan sana dalam perbincangan kami tiga empat orang itu, dia terus ambil catatan dan edarkan dia sebagai satu mini curai. Dan kertas bertulisan tangan berdawat merah itu, dia terus kepilkan saja dalam fail yang dia, fail pengurusan dia lah. Dia terus kepilkan saja.
dia tidak nak salin lagi di tempat lain. Kertas yang dia conteng-conteng itulah yang dia klipkan dalam file sana. Sebelum mungkin dia ada masa yang lain, dia boleh preferkan dengan lebih baik lah. Tapi sumber rujukan asal itu dia simpan. Saya tak nak syorkan, tak nak kata guru-guru mesti jadi begitu. Saya cuma berkongsi kepakaran mantan pengarah pendidikan negeri Terengganu. Yeah. Jadi ada soalan berkaitan dengan inilah kalau dapat kita lihat sikitlah pelaksanaan laporan aktiviti, keputusan peperiksaan, keputusan kejohanan. Ini bukti pelaksanaan. Sudah buat. Kalau ada keputusan peperiksaan, bermaksud peperiksaan sudah berjalan, sudah buat. Kalau tak, datang dari mana keputusan? Begitu. Minit mesyuarat, hasil kerja murid boleh digunakan sebagai bukti pelaksanaan. Sijil penghargaan atau surat penghargaan atau sijil pencapaian, bukti pelaksanaan. Invoice, bukti pembayaran. Kalau di peringkat perancangan, saya terlupa tambah tadi sebenarnya, nombor 10 tuan-tuan tambah sendiri, nota minta boleh jadi evidence perancangan. Lawan dia adalah invoice yang menunjukkan sekolah bayar. Hari itu tempah makan minum sebab nak buat majlis, kan, nak buat majlis dengan ibu bapa. Jadi ada nota meter tempah makan minum atau tempah bahan mesyuarat lah contohnya, bukan makan minum lah. Makan minum guru besar je sumbang contoh, kan. Jadi bahan mesyuarat ada nota minta. Majlis dia adalah mesyuarat dengan PIBK, bukan dengan PIBG, dengan PIBK. Okey. Kemudian tempahan tadi kita sudah dapat barangnya atau servisnya dan kita sudah bayar. Jadi bukti pembayaran adalah bukti pelaksanaan. Okay. Gambar kaku, gambar video, buku catatan perhimpunan, buku pengumuman, surat amaran. Contoh, mengambil tindakan disiplin, menguatkuasakan peraturan dan disiplin sekolah. Ada murid kena buang, atau ada murid kena gantung, atau ada murid kena amaran. Contoh, kan? Jadi, bukti kepada sekolah mengambil tindakan adalah dengan mengemukakan surat amaran yang berkenaan. Jadi evidennya adalah surat amaran. Rekod tindakan disiplin yang lainlah. Rekod penggunaan alat, rekod penggunaan bilik-bilik khas dan sebagainya. Pemantauan. Itu aspek pemantauan. Boleh berlaku pemantauan dalam mesyuarat. Saya berkongsi dengan guru-guru bahawa mesyuarat adalah satu instrumen pemantauan yang berkesan. Kadang-kadang guru besar membuat perjumpaan untuk membincangkan status pelaksanaan satu-satu perkara. Bertujuan memantau pelaksanaan program itu. Postmortem pun boleh digunakan sebagai medium pihak pengurusan sekolah membuat pemantauan terhadap aktiviti-aktiviti sekolah dari segi keberkesanannya, masalah-masalahnya dan cadangan-cadangan penambahbaikannya. Analisis program, analisis aktiviti, analisis penggunaan, bla bla bla, analisis disiplin, analisis salah laku. Guru besar cek 3 bulan sekali, contoh, meningkat atau menurun angka-angka atau rekod-rekod yang tertera. Malah buku catatan guru besar pun boleh digunakan sebagai evidence
tindakan-tindakan dalam SKPMG. Guru yang berkenaan sekiranya dilantik untuk menilai standard 1 dan juga 2 berkaitan dengan guru besar, kalau perlu dapatkan maklumat daripada buku catatan guru besar, macam mana nak minta? Siapa tahu macam mana nak minta buku catatan guru besar? Siapa boleh cadangkan cara nak minta buku catatan dengan guru besar? Nak buat evidence ni. Tak biasa minta tuan. Itu tak tahu nak jawab. Sebab tu saya tanya. Sebab tu saya tanya. Macam mana nak minta? Maaf tuan, boleh saya pinjam buku sekejap? Luar benda. Contoh kan terkejut guru besar. Luar benda buku catatan saya. Ada sulit dalam, mana boleh? Benda sulit tuan tu. Jadi jumpa guru besar, nyatakan tahap tindakan yang berkenaan, nyatakan urusannya dahulu, urusan apa, dan nyatakan tindakan yang berkaitan dan memerlukan evidence yang berkaitan. Sekiranya perkara tu ada evidence tu ada dalam buku catatan tuan, mohon tuan ambil gambar ke apa, ke snap ke gambar ke muka surat berkenaan sahaja. Kan? Jangan minta satu buku. Kalau saya tak bagi. Kalau satu buku baca habis lah tuan. Habis lah. Habis lah. Habis tak boleh. Tak boleh. Jadi yang berkenaan, saya jumpa guru besar, nyatakan apa tujuannya begitu. Ada soalan? Wah, sebagai sekarang ni media mahu kata dalam Google Meet sekarang ni ataupun alam maya sekarang ni gambar ataupun gambar kita boleh ambil lah dalam Google Meet ni tuan kan, sebagai bahan bukti. Boleh. Gambar boleh kan? Boleh. Ataupun rekod tu, rakaman ni macam mana kita buat sesuatu mesyuarat tu, kita akan rekodkan yeah, benda tu. Boleh. Itu pun boleh tuan kan? Boleh. Boleh. Perjuangan sukan contoh kan? Ada gambar kan, ada gambar video, rakaman kan, disunting-sunting kan, disunting-sunting berdurasi 10 minit contoh kan, rakaman peristiwa, boleh jadi evidence, tidak ada masalah. Kalau tak ada soalan, saya nak pindah ke slide berikutnya. Sebelum berpindah, saya ulang lagi sekali. Kesemua ini, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan tindakan susulan mesti ada evidence-nya dalam bentuk dokumen. Kecuali yang tak boleh nak diberi dokumen, yang tadilah tu, yang pemantauan pemerhatian, penilaian secara pemerhatian, pakai tengok mata kasar je. Hak tu tak ada dokumen lah. Tapi hak lain tu kena ada dokumen. Dalam bentuk-bentuk yang telah kita cadangkan inilah. Yang telah kita cadangkan ini. Dan mungkin ada lagi lah yang bersesuaian. Dan kesemua ini di natijah akhirnya didokumentasikan. Kalau surat-surat lah. Kalau laporan-laporan lah. Kalau minit-minit lah. Kalau gambar-gambar lah. Kalau apa lagi. Apa lagi lah begitu. Ada benda tu. Baik. Soalan teka-teki pula. Balik pula teka-teki. Pasal ramai dengan tuk mata petang-petang. Tak boleh makan jepuk. Tak boleh minum air kopi. Okey. Ayam dulu ke telur dulu? Siapa nak jawab? Ayam dahulu atau telur dahulu? Saya jawab, boleh belaka atas kehendak masing-masing. Boleh belaka atas kehendak masing-masing. Okey. Baiklah, natijah pertanyaan saya itu, tindakan dulu atau evidence dulu? Kita nak beri skor ni.
kita nak beri skor bagi tiap-tiap satu tindakan. Ditanya sekolah merancang penjohanan mentas desa. Kita nak ubah skor dah ni. Kita nak letak skor ni. Kita letak skor dulu atau kita letak evidence dulu? Bagi saya ada evidence dulu baru kita boleh meletakkan skor. Maksudnya betul, apa yang telah kita buat baru kita letakkan penilaian kita. Betul, betul cikgu. Saya tak berubah masa tu, saya kata betul lalu. Orang lain nak jawab lah. Cikgu Sani jawab dah. Cikgu, nama dia cikgu Sani. Tuan Arifin. Tuan Arifin jawab dah. Terima kasih kepada Tuan Arifin lah. Sebab dia tolong jawab. Kalau dia tak jawab, lambat lagi kita dapat jawapan. Jadi evidence dulu. Baru kita boleh letak skor. Bukan kita letak skor dulu. Baru nak cari evidence. Tak jadi gitu. Itu yang berapa nak ubi lah. Barang mau buah, pak tiga berawak ubur. Tiga, pak, tiga, dua. Ikut dah sekali ubur. Itu kita bimbang tuan. Dah memang gitu pun. Tapi bukan memang... Kalau sebab kata orang lain pun tuan, macam ni lah realiti ni macam tu lah tuan sebenarnya. Skor dulu baru evident. Jadi pula gelak. Bubuh dalam gelak. Bukan raba ni, bukan apa ni. 3, 2, 1. Ubuh giah berapa pun. Yeah. Jadi bila ubuh giah berapa pun, tendensi tu dia akan hala ala ketinggi. 3, 4 dah. 2 tak main lah. 4, 3, 4, 3, 4. Padahal ada jijok. Tidak mengikut perskoran yang sebenar. Tidak berdasarkan rubrik tindakan. Tidak berdasarkan rubrik kualiti yang sebenar. Jadi jawapan dia adalah dokumen dulu. Baru kita boleh letak skor. Kalau tidak ada dokumen, maka sepatutnya tidak ada skor. Okay, saya lari sikit. Lari sikit daripada tadi tu. Saya pergi kepada berkaitan penulisan. Cara menulis evidence. Nanti dalam untuk besi baru tahun 2022 nanti, selepas sekolah tuan-tuan menerima bimbingan daripada sekolah mentor untuk SKPMG tu besi baru, akan terdapat sedikit perubahan daripada sedikit perubahan berkaitan dengan penulisan evidence. Tapi itu tidak akan saya sentuh di sinilah. Sebab itu akan dijelaskan nanti dalam sesi mentor-menti oleh pihak pejabat pendidikan daerah. Walau macam mana pun, dari segi kaedah menulis evidence itu sama. Sama ada format sekarang atau format yang akan datang. Dari segi kaedah menulis, ayatnya itu masih sama. Jadi kita pergi ke situ sedikitlah. Kalau di sekolah-sekolah yang saya pernah pergi, bermacam-macam bentuk penulisan berkaitan evidence inilah yang kita jumpa. Ada yang menulis nama dokumen, malah ada yang membuat karangan. Ada juga yang membuat karangan. Pihak sekolah telah mengadakan kejohanan merentas desa pada sekian-sekian hari bulan dan telah menjemput Tuan PPD merasmikannya. Seramai sekian-sekian murid telah mengambil bahagian. Dia buat karangan pula. Ada juga. Jadi kita beri sedikit bimbingan lah di sini. Ya. Yang pertama, evidence ini dari segi penulisannya, dia adalah frasa kata nama. Ia adalah frasa kata nama. Guru bahasa nanti boleh bantu jelaskan pada rakan-rakan yang mungkin keliru bila sebut frasa kata nama. Dalam frasa kata nama ini, dia adalah nama penuh dokumen ataupun tajuk dokumen yang nak kita kemukakan. Dan dia bersifat spesifik. Maksudnya khusus, relevan dengan tindakan yang nak kita buktikan tadi. Sama ada perancangan, pelaksanaan and so on sampailah tindakan susulan itu. Dia spesifik dan relevan dengan perkara itu. Ada dokumen yang nak kita kemukakan itu. Sebagai contoh lah, contoh dulu. Saya bagi contoh yang lain dulu, bukan contoh dalam slide ni.
contoh yang dot 3 itu, nama penuh, perasa kata nama dan spesifik spesifik serta relevan. Contoh, nama saya Amiruddin bin Alias dan saya nak membuktikan bahawa nama saya adalah, bahawa saya ini adalah orang yang bernama Amiruddin bin Alias adalah dengan mengemukakan kad pengenalan saya. Jadi penulisan evidence saya adalah kad pengenalan 66020511447. Itu yang saya tulis. Jadi bila orang ambil dokumen itu, orang ambil IC itu, dia tengok nombor, tengok muka saya, tengok nombor IC-nya, oh sama, ah, betul lah, dia Amiruddin, ah, begitu. Contoh yang dalam konteks kita, minit mesyuarat jawatan kuasa kurikulum bilangan 1-20-20. Dia frasa kata nama. Bila kata frasa kata nama, dia bukan kata kerja duduk depan. Tak mungkin begitu. Tak boleh kata kerja di depan. Tak boleh. Dia mesti kata nama atau frasa kata nama di depan ini. Analisis peperiksaan pertengahan tahun 2020. Nama dokumen itu. Laporan kejohanan olahraga kali ke-12 tahun 2020. Rakaman peristiwa hari anugerah kualiti sekolah. Surat jemputan penceramah teknik menjawab soalan UPSR tahun 2020. Ada nombor rujukan dia. Itu boleh cari. Betul. Tengok nombor rujukan, ah, betul surat ni. Ah, begitu. Buku latihan murid BM Karangan tahun 5/5 tahun 2020. Spesifik. Harus ambil tahun 5. Tahun 5 banyak. 5/5 spesifik. Surat jemputan penceramah, khusus teknik menjawab soalan UPSR. Rakaman peristiwa, rakaman apa? Peristiwa apa? Hari Anugerah Kualiti tahun 2020. Bukan tahun 2018, tahun 2020 spesifik. Ada soalan cikgu? Atau dah tidur semua? Alah. Hello, boleh respon? Tak tidur, sedang mendengar. Alhamdulillah. Saya risau saya cakap satu orang. Jadi ini antara contoh penulisan. Frasa kata nama. Nama penuh dokumen. Spesifik, relevan. Dengan tindakan. Mesti tidak ada kata kerja di depan. Bukan mengadakan kejohanan olahraga pada bukan naratif. Bukan naratif itu maksudnya bercerita. Bukan mengarang. Tapi dia frasa yang menunjukkan nama dokumen. Nama dokumen. Saya bantu sedikit dari segi penjumlahan. Ini yang hasil saya analisis sendirilah. Agihan isu yang ditanya dalam aspek standard 1, 2 dan 3 berkaitan dengan tahap tindakan perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan tindakan susulan. Jika saya tidak membuat kesilapan, saya telah membilang sejumlah 20 aspek perancangan yang ditanya dalam SKPMG itu. 108 aspek pelaksanaan, 5 aspek pemantauan, 16 aspek penilaian dan 19 aspek tindakan susulan. Kalau pihak sekolah dapat kena pasti betul-betul aspek-aspek ini, jumlah-jumlah dan amount yang terlibat di sini, rasanya lebih mudahlah pihak sekolah bersedia dari segi penyediaan dokumen evidence-nya. Sebab dia berulang-ulang. Contoh perancangan. Kalau katakan tadi kita rumuskan bahawa sekiranya semua aktiviti sekolah dimuat ke dalam takwim sekolah, maka takwim boleh digunakan untuk dijadikan evidence kepada semua 28 tahap tindakan merancang ini. Tak payah lagi nak fikir-fikir. Ditanya sekolah merancang, tulis saja.
takwim Scott, takwim SK Tokdir 2021, habis cerita. Di dalam itu semua perancangan ada. Yang untuk 28 maksud SKPNG itu ini. Begitu juga dengan peringkat-peringkat yang lain lah. Ini sekadar perulangan sajalah, satu tindakan, kurang-kurangnya satu evidence, boleh lebih berdasarkan rubrik kualiti. Yang maksud rubrik kualiti ini, kadang-kadang kita keliru nak bagi skor kualiti itu berapa. Kita sudah bagi skor tahap tindakan, kita sudah tandakan satu yang menunjukkan ada tindakan. Sekarang kita nak letak kualiti pula. Kita nak bagi skor 1, 2, 3 atau 4. Yang ini sekiranya satu-satu kualiti kepada tindakan itu memang memerlukan lebih daripada satu evidence, maka perlu diberikan evidence bersesuaian dengan skor. Sebab itu saya kata boleh lebih berdasarkan rubrik kualiti. Dalam kualiti ini kadang-kadang ada empat aspek kualiti. Mengikut peraturan, berterusan, so on and so on. Ada empat kriteria. Jadi untuk dapat skor 4, kesemua kriteria perlu dicapai. Jadi untuk mendapat skor 4, mencapai semua kualiti itu, evidence yang dikemukakan perlulah bersesuaian. Jika perlu lebih, maka lebih. Begitu. Berdasarkan keperluan. Contoh, katalah evidence kepada melaksanakan program murid. Program murid. Dalam aspek kriteria kualiti, ada dimasukkan, dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi semua murid. Contoh, kan? Jadi, mungkin pada bulan 3, buat untuk sebahagian murid saja. Bulan yang lain buat pula untuk murid kumpulan yang baki lagi. Jadi di sana macam ada dua kertas kerja. Di sana macam ada dua perancangan. Jadi masukkan kedua-dua dokumen yang berkaitan sebagai evidence bahawa tindakan itu telah dibuat secara menyeluruh meliputi semua murid. Sebab kalau hanya dikemukakan satu, maka dia tidak menggambarkan menyeluruh, maka tidak layak skor 4. Tuan-tuan masih bersama saya? Bersama Puan. Alhamdulillah. Kalau saya laju sangat, boleh bagi tahu saya slow sikitlah. dokumen luar. Saya kata tadi, satu-satunya, saya kata tadi dokumen mesti yang sekolah keluar kan. Dokumen yang nak kita buat evidence SKPMG ni mesti dokumen yang sekolah hasilkan. Tetapi ada satu dokumen luar yang kita gunakan sebagai evidence tindakan sekolah. Evidence apa itu? Jawapan ada di depan kita. Di SKP mata pelajaran. Yang ini bukan sekolah buat. Ini BPK buat. Bahagian pembangunan kurikulum yang buat. Tapi kita gunakan sebagai evidence kepada tindakan 3.1.2 kalau tidak silap, tindakan panitia, iaitu memperoleh dokumen kurikulum. Sekolah atau panitia memperoleh dokumen kurikulum, tindakannya. Jadi kalau kita tak ada satu, bahawa kita ada benda tu, dan evidence kita adalah kita tuliskan di SKP mata pelajaran yang berkenaan lah. Kalau contoh guru bahasa Melayu, dia akan tulis di SKP Bahasa Melayu tahun berapa atau tingkatan berapalah yang dia ajar. Begitu. Ada soalan? Ada bawah tu saya catatkan. Ini yang sebenarnya slide ini saya gunakan tahun lepas. Waktu ada penjajaran semula. Jadi cara penulisan di sini kalau sebelum penyelarasan semula itu, penulisan evidence di SKP mata pelajaran yang biasalah. Tapi bila selepas penjajaran,
Di SKP, contoh di SKP Bahasa Melayu, penjajaran semula tahun, sekian-sekian lah. Simpan di mana? Sudah kita simpan, kita bincang dengan jelas awal-awal tadi. Benda ni kita nak simpan di mana? Boleh hard copy, boleh soft copy, dalam file SD ada, atau di pusat maklumat berdasarkan kemampuan sekolah. Tak ada masalah di sana. Tuan tanya sikit boleh? Boleh. Berkaitan dengan DSKP, kalau kita kira DSKP ni sesuatu yang tebal lah kalau untuk setiap mata pelajaran kita perlu cetak dan sebagainya. Sebab pernah pemantauan datang ke sekolah bila kita maklum kita letakkan DSKP ni dalam laptop di sekolah, dalam apa komputer di sekolah. Mm-hmm. Tapi dia buat laporan situ tidak ada secara soft hard copy. Jadi seolah-olah macam tindakan tu tidak ada. Tapi bagi daripada pihak Nazir lah. Ayolah, saya tidak pasti daripada pihak mana dan tidak ada keperluan untuk saya bertanya. Daripada pihak mana. Tapi seperti yang saya jelaskan bahawa di pihak penaziran, kami boleh terima hard copy atau soft copy. Tidak ada masalah. Ya, sebab bagi saya lah. Sebab dari segi DSKP ni memang cikgu-cikgu memang akan merujuk setiap kali DSKP dikeluarkan. Yang macam sekarang ni, kita ada DSKP apa penjajaran semula kan? Ya. Memang kita akan nak mengajar pun kita akan rujuk kepada penjajaran tersebut. Ya. Jadi kalau tidak kita cetak, kita simpan. Kita cetak, kita simpan bila ada perubahan. Cetak atau tidak itu itu terpulang pada kebijaksanaan sekolah. Kata kunci kepada penaziran dari segi mengemukakan dokumentasi ini adalah mudah diakses. Dokumen atau maklumat sekolah mudah diakses. Ya. Itu. Okay, itu yang melambangkan bahawa pengurusan maklumat, pengurusan data dan maklumat cekap dan berkesan. Cekap begitu. Nak ada, klik saja kan. Kalau kita simpan dalam soft copy, just klik kan. Kalau ada sistem security, bagi saja password. Saya boleh masuk, saya boleh buka file dan saya boleh tengok dokumen. Begitu. Terima kasih tuan. Ada soalan lain? Kalau diam tu tak ada soalan. Ini penghujung-penghujung lah ni. Mungkin yang secara detail, kalau nak bincang secara detail 3.1, 3.2 dan 3.3 ikut perincian setiap aspek tahap tindakan dan perincian tahap kualitinya itu mungkin mengambil masa yang lain lah. Saya rasa hari ini saya cuma memberi gambaran secara besar. Big picture, apa itu evidence dan bagaimana menulisnya di dalam pernyataan standard 1, 2 dan 3 SKPMG itu yang sedang kita gunakan sekarang. Berkaitan dengan SKPMG itu ini juga, tadi saya bawa bendera sekolah dan juga logo sekolah lah. Cuba, konon-kononnya saya ni macam cuba nak cucuh. Kalau bahasa Terengganu cucuh lah. Semangat cintakan sekolah lah dalam kalangan kita semua lah, dalam kalangan tuan-tuan terutamanya dengan memahami maksud warna-warna bendera tadi. Dan saya cuba nak kaitkan lah perkara itu mungkin sebahagiannya dengan kepentingan SKPMG2 ini. Saya sedar sebagai nazir yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penilaian kendiri sekolah ini, saya sedar tidak semua pihak lah, sama ada secara individu atau apalah kan. Atau dengan kata lain, saya boleh kata adalah mereka yang dipandang sebelah mata sajalah SKPMG itu ini. Maksudnya macam melukut di tepi gantang.
kalau guru bahasa Melayu mungkin cepat faham lah. Atau kalau ada guru yang seangkatan dengan saya mungkin melukut di tepi gantang. Maksudnya orang tak peduli sangat. Tak peduli sangat. Ada tidak menambah, tak ada pun tak berkurang. Begitu. Saya tak kata semua orang, saya tidak tahu siapalah, tapi ada. Begitu. Ada tiga dot lah yang saya cuba saya catat di sana tu. Mengapa kita tidak maulah keadaan yang tadi tu SKPNG tu ini diletak sebagai melukut di tepi gantang. Sebabnya okey. Ada banyak kadang-kadang kita mendengar macam luahan lah untuk pegawai baru atau untuk guru baru yang selalu membuat escapism, kegagalan melaksanakan sesuatu tanggungjawab dengan berkata, oh saya tidak tahu, saya tidak pandai. Dia menggunakan perisai ini untuk melepaskan diri lah daripada apalah kan. Dengan berkata saya tidak tahu atau saya tidak pandai. Kerana saya kata begitu kerana, I'm sorry saya kata begitu kerana sebaik sahaja kita dilantik sebagai PPS, Cikgu Ramli, ada tak nama Cikgu Ramli? Tak ada Tuan Kusah, Cikgu Ramli. Tak ada Tuan. Tak ada. Cuba sebut yang ada. Lelaki ke perempuan, Tuan? Boleh je. Ha? Boleh je? Ha. Bukan Cikgu nama boleh je. Cikgu Ramli. Bagi nama Peng. Cikgu Mano, saya ingat nama Cikgu Mano tadi. Cikgu Mano. Cikgu Mano je dah tadi. Mana jawab dah tadi? Dah pernah jawab pula. Dia ada tau? Ke Gami Ano? Ada. PKM sekali Cikgu Tuan. Boleh. Cikgu Zunedi, PKM. Cikgu Zunedi. PKM sekali. PPS. Apa benda PPS tu Tuan? Apabila kita dilantik sebagai PPS, PPS tu apa benda? PPS SPR. PPS? PPS. Sunyi Perkhidmatan Pendidikan. Allahuakbar. SPP tuan. PPS Pulau Pinang, Pulau Pinang Sarawak. PPS. Kalau SS Sunyi Perkhidmatan Pendidikan SSP. SPP. Jauh sangat tu boh. Jauh sangat tu. Ni dalam konteks kita ni, dalam konteks SKPMG2 ni. Apabila kita dilantik sebagai PPS, apa benda PPS tu? Pegawai penilai ni. Ha. Dekat-dekat tu nak betul tu, dekat-dekat. Nak betul lagi. Nak betul lagi tu. Pegawai penilai sekolah. Pasukan pelaksana standard. Sorry Guru Besar, saya tanya gitu. Saya ada tujuan. Saya ada tujuan. Tujuan saya, saya nak melihat jauh mana guru-guru SK Tok D dia faham istilah-istilah dalam penilaian kendiri, dalam kerja buat penilaian kendiri sekolah ni, jauh mana warga sekolah dia tahu istilah-istilah ni. Kalau tidak tahu, I'm sorry to say, mereka kurang arif. Mereka tidak begitu jelas. Malah mungkin tidak pernah terlibat pun. Itu gambarannya Tuan Guru Besar. I'm sorry. Saya tak nak sebut SK Tok D. Nu sekolah di seberang laut sana. Itu dia. Apabila kita dilantik sebagai PPS, kita tahu standard mana ataupun bahagian mana yang berkaitan yang ditugaskan kepada kita untuk membuat penilaian kendiri sekolah. Di dalam aspek atau di dalam ruang lingkup bidang tugas kerja hakiki kita di sekolah dalam tahun semasa. Okey. Apabila saya dilantik,
saya dapat tahu standard berapa, apa-apa, saya sepatutnya terus merujuk kepada pernyataan yang berkenaan. Ada 4 atau 5 tindakan yang perlu saya buat, sudah tertera di sana apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya laksanakan. Sudah ada pada pernyataan SKPMG, pada bahagian pernyataan tindakan. Itu sudah ada. Jadi kalau cikgu kata tidak, cikgu tidak tahu nak buat sesuatu yang memang bidang tugas cikgu, bermaksud cikgu tidak pernah melihat, cikgu tidak pernah terlibat di dalam pelaksanaan SKPMG ini. Maksudnya itu ada satu orang saja akhir tahun ataupun pada masa tertentu dia duduk seorang-seorang dalam bilik dia, dia isi semua sekali, semua aspek tindakan SKPMG itu sampai siap. Standard 1, 2, 3 dapat siap semua sekali. Dia satu orang dia isi. Dia klik, siap. Cikgu lain tak pernah tahu pun. Jadi bila cikgu lain ditanya, apa itu PPS? Allah pergi SPRM apalah. Minta maaf, cikgu, saya bersahabat, jangan marah saya kata begitu. Saya cuma nak membakar semangat saja. Tak apa tuan, kami mau belajar lagi tuan, mau bimbingan lagi dari tuan. Tak apa tuan. Okey. Jadi panduan tugas individu. Tak kiralah dia siapa. Tidak kira siapa. Jangan kamu bersembunyi, jangan kamu kata saya tidak tahu, saya tidak pandai. Panduan sudah diberikan. Tak faham pada panduan juga, baru kita minta bantuan. Ada SLT, ada MLT di sekolah kita yang bersedia bila-bila masa membimbing kita. Kalau tak cukup juga, boleh tanya rakan-rakan strategik di luar daripada institusi kita. Ada kawan di Dewan Bahasa dan Pustaka contohnya. Ada kawan di bahagian itu. Bagi tanya dia, dapatkan penjelasan. Tak cukup juga. Orang kata, apa, Google sumber maklumat di hujung jari. Boleh cari lagi, boleh berusaha lagi. Yang penting berusaha untuk ambil tahu dan laksanakan bidang tugas dan tanggungjawab. Kemudian selain daripada panduan kepada tugas individu, ia adalah senarai semak tahap pencapaian sekolah atau bidang atau unit masing-masing lah. Sebab itu dia ada fasa-fasa pengisian dia. 1, 2 dan seterusnya. Supaya sekolah mempunyai ruang masa membuat penambahbaikan atas apa-apa perkara lah. Senarai semak kemajuan, progres atau apalah masalah dan sebagainya. Dan membantu pentadbir sekolah membuat penilaian sumber manusia. Sebab semua guru dan AKP diberi bidang tugas sebagai PPS. Semua orang terlibat sebagai PPS SKPMG itu. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan. Jangan bisik dengan guru besar, cikgu tak payah ubah nama saya, cikgu. Nak ubah nama seorang pandang dah, dia buat lah. Saya sibuk menilai. Jangan pergi jumpa busa kayak gitu. Tak payah. Gusau kalau ada, tak selayang. Tak selayang. Bubuh semua nama. Semua orang ada. Mungkin dia berulang 2-3 kali bergantung kepada apa, kedudukan, posisi dan tanggungjawab dia. Dengan demikian, semua orang terlibat, maka semua warga sekolah bergerak bersama-sama. Sejak awal tahun, bergerak bersama-sama. Satu derap, sekiranya ada masalah, mungkin berhenti sekejap, mesyuarat semula apa nak buat, buat penambahbaikan, perubahan dan sebagainya, keep going, teruskan begitu. Sampailah matlamat yang dirangka pada peringkat awal dapat kita capai. Jika semua orang begitu, jika semua unit begitu, jika semua bidang begitu, maka cemerlanglah sekolah. Maka ini membantu guru besar, pentadbir menilai peribadi masing-masing yang di atas tadi, yang individu tadi itu. Kalau dia penolong kanan, penolong kanan lah. Kalau dia ketua panitia, ketua panitia lah. Ketua guru penasihat, guru media, guru bimbingan dan kaunseling, guru dan sebagainya. Pentadbir sekolah boleh menggunakan sumber-sumber maklumat yang apa yang berlaku di dalam penilaian kendiri sekolah untuk memberi perskoran berkaitan dengan prestasi guru-guru dan juga AKP. Ada soalan?
diam tu tak ada tu, ataupun mungkin tertidur saya tak nampak. Okey. Sama ada besi yang terkini yang kita gunakan sekarang atau besi baru SKP engine nanti tahun 2022. Ini bukan syarat khusus. Ini saya kata syarat umum. Syarat umum. Laksanakan penilaian kendiri PKS sekolah ini syarat umumnya. Kita buat mesti berdasarkan garis panduan yang tersedia. Jangan kita pandai-pandai. Di peringkat mana sekalipun, jangan pandai-pandai. Orang kata pandai itu bagus. Tapi pandai-pandai itu jangan. Ha, begitu. Saya harap tuan-tuan faham tu. Pandai itu bagus, tapi pandai-pandai itu jangan. Jadi kita ikut garis panduan yang tersedia. Sebagaimana diletakkan di halaman pertama portal SKPNG2 NKRA itu. Garis panduan pelaksanaan tu ada di sana. Jadi sila ikut. Yang paling mudah kerjanya kita ikut garis panduan itu. Dari sudut penubuhan jawatan kuasa. Kemudian bila dah tubuh jawatan kuasa, perlulah buat mesyuarat. Mungkin berkala. Bulan Mac satu kali, bulan Jun satu kali, September satu kali. Contohlah. Ada garis masa tindakan. Sekian-sekian hari bulan, setiausaha kena edarkan borang PPS. Sekian-sekian tempoh penilaian dilaksanakan oleh PPS. Sekian-sekian hari bulan, PPS serah borang penilaian kepada setiausaha. Lepas semua dah dapat kumpul, mungkin jawatankuasa SKPMG tu sekolah buat mesyuarat. Tengok adakah apa pelaporan yang dibuat itu betul, perlu tambah baik ke tidak, atau kalau sudah komplit baru serah kepada mungkin guru media atau guru ICT atau siapalah yang bersesuaian untuk key in. Kemudian di pihak pentadbir janganlah tidak memberi bimbingan kepada PPS dalam membuat perskoran. Janganlah tidak memberi bimbingan walaupun mungkin beberapa individu tertentu kita boleh yakin, tetapi secara keseluruhan ada baiknya guru besar ataupun penolong kanan memberi sedikit bimbinganlah kepada guru-guru dan juga AKP dalam proses mereka melaksanakan penilaian kendiri ini. Mungkin bimbingan itu bertumpu kepada apa isu yang dihadapi oleh PPS yang berkenaan. Apa masalah mereka dalam membuat penilaian. Jadi kita fokus kepada bantu di situ. Bantu masalah mereka untuk membuat penilaian. Dan integriti penilaian ini. Ini soal yang sangat penting lah. Macam saya kata awal-awal tadi, apalah gunanya kalau kita berlakon? Apalah gunanya kalau kita berlakon? Tidak ada gunanya. Hasil itu tidak ada gunanya. Macam contoh, saya buat ujian, saya buat jawapan, saya periksa sendiri, saya bagi markah tinggi sendiri. Jadi apalah gunanya? Tidak ada gunanya. Begitu. Buatlah sesuatu yang kalau dalam istilah keuangannya dia panggil macam RM1 membawa hasil RM1. Bukan RM1 hanya membawa hasil 50 sen. Kalau kita modal RM1, sekurang-kurangnya hasil tu biar kita dapat RM1 juga. Bukannya rugi, mesti bertambah. Bukan rugi. Jadi SKPMG itu penilaian kendiri tuan-tuan buat tapi tidak ada hasilnya. Itu rugi. Bukan buat kerana
Bukan letak skor 4 kerana PPD suruh. Tuan Guru Besar ya. Bukan kerana Tuan Pengarah Pendidikan suruh letak skor 4. Bukan. Sebab hasil daripada penilaian kendiri itu adalah untuk sekolah bergerak membuat penambahbaikan daripada masalah semasa. Jadi kalau hasil lakonan, nak buat penambahbaikan apa? Kita tidak dapat mengesan status sebenar kita. Kita masuk bakul, angkat sendiri. Begitu. Jadi buat penskoran bukan kerana nak bertanding, sekolah kita mencapai skor yang tinggi, bukan kerana PPD suruh letak skor tinggi, tidak. Tapi kita letak skor yang sebenar-benarnya, memang kita di situ. Kita tahu siapa kita. Kalau saya, kalau dalam keadaan kecemasan, contoh, kalau mangsa yang beratnya 100 kilo, memang saya tidak mampu pikul dia. Saya tidak akan mampu pikul dia. Kalau saya pikul dia, 2-3 langkah dengan saya jalan. Begitu. Saya tahu kemampuan saya. Ada soalan? Itu sebabnya tuan, bagi saya lah, okay, ini pandangan tuan . Dalam penilaian untuk SKPN G2 ni memang memang bagus tuan. Kalau kita mengikut apa yang berada dalam apa yang ada dalam SKPN G2, insyaAllah tuan, kalau kita mempunyai integriti penilaian tu jujur, bagi saya tuan, apa yang tak tinggi tu, contohnya kita dapat satu, skor satu, skor dua, kita buat penambahbaikan selepas ni tuan. Sepatutnya begitulah bagi saya. Saya memang kalau kita letak tinggi, katanya macam mana kita nak buat pengurusan sekolah tu cemerlang selepas ni. Dengan yang kita buat tidak ada kejujuran lah dari situ tuan. Macam mana tuan? Pandangan tuan? Ya. Yeah. Seperti mana yang saya jelaskan lah. Dia bukan isu skor rendah atau skor tinggi. Bukan itu isunya. Isunya adalah berdasarkan kepada rubrik perskoran itu. Skor sebenar yang nak kita beri itu adalah bergantung kepada tahap pencapaian berdasarkan rubrik sebenar perskoran. Kalau berdasarkan rubrik dengan evidence yang ada, berdasarkan rubrik, maka dia layak skor 3, itulah skor yang sebenar. Itu setengah-setengah orang takut tuan. Sebabnya tu ya walaupun dia dapat tahap 3, dia tak ke tahap 4. Itulah tuan. Tak ada integriti tuan di situ. Ha. Ya, mungkin AKP agak keliru, tapi kalau seorang guru tak sepatutnya keliru. Sebab kita semua, kita memeriksa kerja murid. Kita memberi perskoran. Betul? Kita memberi perskoran pada murid hasil kerja dia, dan perskoran kita itu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, rubrik-rubrik tertentu. Maka demikian juga yang berlaku dalam SKPN G2 ini. Tahap tindakan semua orang sudah faham. Kalau letak satu itu bermaksud ada dibuat. Kalau kosong tu tak ada buat. Bila satu, bila ada buat, sekarang nak letak kualiti pula. Kualiti dia buat tu macam mana? Bagus ke tidak? Jadi bagus ke tidak itu kita cek, kita semak berdasarkan rubrik perskoran yang disediakan. Dia dah nyatakan di sana. Kalau skor 4 itu apa yang dicapai? Kalau skor 3 apa yang dicapai? Kalau skor 2 apa yang dicapai? Ada rubriknya di sana. Dan saya rasa kalau seorang guru tidak mungkin dia tidak faham apa itu maksud rubrik. Sebab itu salah satu topik dalam tajuk besar pentaksiran. Ada soalan tuan-tuan? Tahap tindakan, TT, berdasarkan evidence. Ada evidence, ada tindakan. Tiada evidence, sepatutnya tiada tindakan. Bila tak ada evidence tapi nak juga letak satu, maka pening kepala nak reka evidence. Ini yang jadi berlaku ni. Memang benda tu tak buat. Tapi nak letak skor, nak bagi 4 pula tu nak bagi. Benda tak buat. Jadi reka lah evidence. Jadi apalah gunanya? Itu soalannya. Memang polis tak tangkap, tapi apalah gunanya? Skor tahap kualiti
berdasarkan rubrik kualiti. Rubrik kualiti. Ini rubriknya. Contoh rubrik. Kalau dapat skor 4, ini yang perlu dicapai. Dia perlu capai semua ini. Tindakan tu. Satu, menyeluruh. Dua, mengikut keperluan sekolah. Tiga, jelas. Kalau tak capai ni, dia tak boleh 4. Bergantung kepada rubrik yang seterusnya. Kalau jumpa tanda palang begini, dia menunjukkan atau. Atau. Maknanya boleh. Salah satulah atau. Habislah. Terima kasih Daud Keladi. InsyaAllah jumpa lagi. Tapi sebelum berakhir, saya ingin menjemput sahabat saya, penyelaras SKPM G2 Negeri. Kalau beliau masih ada di talian, Encik Azawi bin Yusof. Silakan tuan, kalau ada. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Okey, waalaikumsalam. Yang pertama sekali, terima kasihlah kepada sahabat saya, Cik Amiruddin alias, atas penerangan berkaitan dengan SKPM gelombang 2 kepada pihak sekolah. Dan juga terima kasih juga kepada Tuan Guru Besar lah, Muhammad Afizal, Cik Muhammad Afizal, atas jemputan oleh pihak sekolah kepada pihak Nazir untuk dapatkan gambaran berkaitan pelaksanaan pengurusan dan juga PKS lah, penilaian kendiri sekolah SKPM gelombang 2. Baik, sebenarnya dalam ruangan yang ringkas ini saya tidak mahu menghurai secara lebih panjang lah, kerana masa pun dah kata orang tu dah penghujungnya. Cuma sedikitlah gambaran yang saya boleh kongsilah kepada pihak sekolah berkaitan dengan apa yang saya dengar daripada awal sehingga akhir penerangan oleh Encik Amiruddin tadi adalah berkaitan dengan evidence lah. Jadi itu evidence adalah merupakan satu mungkin isu lah di mana-mana sekolah. Jadi di atas kapasiti berdasarkan kepada perkongsian dan juga pengalaman serta perbincangan juga kita dengan pihak sekolah, pemahaman tentang evidence ni sangat penting. Kerana apa? Yang pertamanya, sekolah perlu faham kenapa sekolah perlu melaksanakan PKS. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sekolah perlu menggunakan SKPM. Kan? Jadi ada dua yang saya cuba kongsikan dengan pihak sekolah. Yang pertama sekali, SKPM ni apa? SKPM gelombang 2 ini hanyalah satu alat dan juga panduan. Ada dua perkara sahaja. Satunya dia adalah sebagai alat dan yang keduanya ia adalah satu panduan. Dan yang satu lagi saya tambah, ia merupakan satu alat yang digunakan untuk kita mematuhi peraturan ataupun arahan yang telah ditetapkan oleh pihak KPPM. Jadi yang paling besarnya tuan-tuan melaksanakan PKS ialah tuan melaksanakan arahan KPPM. Sebab itu tuan melaksanakan PKS. Kemudian bila tuan nak melaksanakan PKS, tuan mestilah mendapatkan satu garis panduan. Bagaimana tuan-tuan nak melaksanakan PKS bagi mengukur kualiti sekolah tuan. Jadi situlah yang saya nak kaitkan tadi. Apabila tuan melaksanakan PKS, tuan menggunakan SKPM gelombang 2 sebagai satu panduan. Dan di dalam panduan ini dia ada kandungan-kandungan seperti rubrik perskoran, ada perskoran dan sebagainya yang menjadi satu rujukan kepada pihak tuan untuk mengukur dan juga memberi skor kepada sekolah tuan. Itu menggambarkan kualiti sekolah tuan. Jadi perskoran ini ditentukan oleh pihak tuan sebagai seorang ketua lah di sekolah dengan kerjasama daripada semua warga sekolah. Kalau di SK.D, semua warga SK.D bersama-sama membantu tuan dalam menentukan kualiti sekolah tuan. Sama ada berada pada paras yang bagus ke ataupun sebaliknya bergantung kepada kualiti yang pelaksanaan PKS yang dilaksanakan oleh warga sekolah tuan. Sebab itu tadi kita katakan kenapa pula evidence.
Jadi evidence itulah yang sebenarnya menunjukkan kualiti sekolah tuan. Untuk menunjukkan bahawa segala tindakan-tindakan pengukuran itu dilaksana berdasarkan kepada perkara-perkara ataupun kerja buat yang telah dilaksanakan oleh warga sekolah bagi menentukan kualiti sekolah tuan. Jadi evidence ini yang kalau secara umumnya bukannya untuk jemaah nazir. Evidence ini adalah untuk tuan. Untuk mengenal pasti sama ada tindakan-tindakan yang seharusnya berlaku di sekolah itu berlaku ataupun sebaliknya. Jadi dengan adanya evidence ini, tuan-tuan sebagai ketua di sekolah boleh mengetahui dan juga mengesan. Adakah perkara-perkara ini perlu kita buat penambah baikkan? Adakah perkara-perkara ini yang perlu kita tambah baik pada tahun yang akan datang? Sebab itu proses penilaian itu berlaku selama satu tahun. Sebab itu perlu kepada beberapa tindakan yang mungkin tidak mengambil masa yang lama dan ada tindakan yang mungkin mengambil masa yang lama. Jadi itulah kepentingan evidence di dalam proses penilaian yang dilaksanakan oleh warga sekolah tuan di sekolah. Jadi yang keduanya adalah penulisan evidence. Juga itu tidak menjadi masalah. Yang pertama berkaitan dengan penyediaan evidence, evidence-nya sangat mudah. Kalau saya boleh cadangkan, berdasarkan kepada banyak sekali yang diberi oleh Encik Amruddin tadi sebagai contoh evidence, maka saya cadangkan di sini, tuan ambillah satu sahaja gerak kerja yang paling banyak berlaku di sekolah tuan. Kalau kita ambil secara ringkasnya, yang paling banyak berlaku di sekolah tuan ialah mesyuarat. Di dalam mesyuarat ini, tuan membincangkan daripada segala aspek, daripada aspek A sampailah ke Z. Sama ada meliputi pelbagai bidang, sama ada bidang pengurusan, bidang kurikulum, bidang HEM, bidang co-curriculum, malah juga melibatkan standard 5 kemenjadian murid bersama dengan standard 4. Proses pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi ini sebenarnya saya syorkan kepada tuan, gunalah mini mesyuarat itu sebagai satu evidence secara menyeluruh bagi setiap bidang. Jadi perlunya di sini tuan memperkasakan SU yang membuat catatan mesyuarat itu supaya menjelaskan di dalam mini mesyuarat itu secara detail perkara-perkara yang tuan-tuan telah bincang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berlaku di sekolah. Dan kalau kita boleh lihat, semua sekali tuan menggunakan mini mesyuarat itu hanya sebagai satu evidence, satu sahaja, cukup. Jadi merangkumi keseluruhan dan mengandungi perkara-perkara yang telah tuan-tuan bincang sepanjang setahun pengoperasian sekolah tuan itu sendiri. Jadi itu secara ringkasnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan GB dan juga semua kepada warga sekolah SK Todek di atas perbincangan dan juga perkongsian maklumat kita pada petang ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat saya Cik Azawi. Mohon maaf tuan, saya bertukar laptop ni, laptop saya tiba-tiba terpadam yang saya terputus tadi. Dan saya mohon maaf sepanjang 2 jam ni saya bercakap kasar. Saya banyak membuat provokasi lah kepada tuan-tuan. Secara peribadi saya berharap kita dapat berkongsi lagi pada masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih sudi jemput saya dan sekali lagi saya susun 10 jari. Saya mohon maaf atas sebarang kekilapan di pihak saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Aminuddin bin Alias dan Encik Azawi Jusuf atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Alhamdulillah, syukur sebab kita dah dapat banyak ilmu yang terlebih pada hari ini. Orang kata kita perangat semula. Apa yang dah ada tu kita perangat semula. Okay. Mungkin ada rakan-rakan guru ingin bertanya soalan
Kepada Encik Aminuddin dipersilakan. Mungkin ada soalan-soalan yang belum difahami, boleh terus bertanya kepada Encik Aminuddin. Ada tak rasa-rasa? GP mungkin kalau katalah ada guru-guru yang nak tanya tapi segan-segan atau sebagainya atau apa sajalah, salurkan isu atau persoalan itu kepada GB. Mungkin GB akan panjangkan kepada kami lah. Dan insyaAllah kami akan menjawab lah. Terima kasih. Okay, insyaAllah okay. Tuan. Mungkin boleh salurkan soalan itu pada Tuan Guru Besar ya, atau pihak mentadbir lah. Okey, hadirin sekalian, bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohon. Majlis pada petang ini telah sampai ke penghujungnya. Marilah kita sama tutup majlis ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Kejap, Mah. Okay. Tuan, saya boleh bercakap sikit, Tuan, eh? Ya. Selamat sikit, Tuan. Okey, buat pergulungan sikit, Tuan, eh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Terengganu. Okey, di atas kesudian pada petang ini memberi bimbingan kepada kami warga SK.D yang diketuai oleh Encik Aminuddin dan Encik Azawi bin Yusof di atas bimbingan kita pada petang ini. InsyaAllah tuan, kami di warga SK.D ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi yang tidak terhingga kepada tuan berdua, dan insyaAllah selepas ini kami akan adakan siri yang kedua, siri yang ketiga dan seterusnya lah, sehinggalah kami mempunyai satu pasukan yang mantap lagi lah selepas ni dalam panduan kami untuk mencemerlangkan sekolah SK.D ni lebih cemerlang, lebih berjaya dan disegani di negeri Terengganu suatu hari nanti, insyaAllah tuan. Dan kami mengharapkan bimbingan kami pada hari ini sebagai pemangking kepada kami semua warga SK.D untuk lebih berdaya saing lagi lah selepas ni, dan membuat sesuatu keputusan, mencari evidence dan sebagainya mesti berpandukan kepada SKPNG2 untuk kami menjadi panduan untuk mencemerlangkan lagi sekolah kami, tuan. Itu sajalah sekali lagi ucapan terima kasih kepada tuan berdua, dan terima kasih kepada semua SLT, MLT dan semua guru SK.D di atas kesanggupan semua dalam bengkel pembugaran standard kualiti pendidikan Malaysia SKPNG2 pada petang ini. InsyaAllah ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita dapat pada petang ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Itulah ucapan pada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pengerusi majlis sekali lagi. Okey, terima kasih diucapkan kepada Guru Besar atas penggulungan yang diberikan. Seterusnya kita tutup majlis ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Alan. Nanti yang minggu depan baru kita sesi bergambar ya, GB. Ya. Yang fasa kedua nanti minggu depan. Banyak cikgu dia kita kena terbaliklah depan ni. Benda dah ada tapi kita kena perbetulkan balik semula. Tapi betul lah dalam minit mesyuarat tu, kalau kita tengok dalam 5 elemen yang diberi tadi tu, semuanya dalam minit mesyuarat. Kita mesti memperkasakan dulu minit mesyuarat. Kita mesti memperkasakan MLT kita, SLT, MLT kita depan ni. Ha? Sebab kalau ada evidence tu pun dia rasa dah cukup lah Cikgu Diah. Tapi kalau ada evidence lain, lagi lebih cemerlang lagi lah kalau kita boleh dapat. Betul Cikgu Diah? Ya, itu yang maksud saya. Jika setiap kali kita membuat taklimat, terutama kita sekarang ni dalam proses
apa pemerkasaan PDPR. Setiap kali Cikgu Arifin buat taklimat kan yang beberapa kali itu, dia perlu ada miniatura itu, JB. Iya. Dan. Miniatura itu maksudnya memang kita boleh dapat skor 4 dalam kurikulum lah. Itu sebab dah banyak kali dah kita buat taklimat-taklimat tu kan, dan bahan-bahan tu ada perekodannya. Iya. Rekod memang disimpan dalam Google Drive, tapi dalam masa yang sama at least kita ada miniatura lah. Tapi insyaAllah Cikgu Dian, lepas ni lah kita akan perbetulkan balik lah yang mana yang kita tak buat selama ni tu, kita akan perbetulkan balik lah. Dan kita tengok lah penulisan untuk mini kurai dan mini mesyuarat tu macam mana lah. Okay, nah? Kita tengok yang apa ni, format yang betul lah kita akan buat selepas ni.